cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. Maaf Marquez, Ducati party di MotoGP Austria 2024 dengan 3 rider Desmo Sedici P24. Menuju bergulirnya MotoGP Austria 2024 akhir pekan ini tanggal 16 hingga 18 Agustus, Marc Marquez tak masuk dalam kandidat juara. Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg yang jadi panggung kejayaan Ducati diprediksi tim asal Bologna tersebut bakal party lagi di MotoGP Austria 2024. Menariknya meskipun Marquez kini sudah bergabung dengan Ducati, si baby alien tidak masuk dalam jagoan untuk bisa naik podium tertinggi di markas KTM. Fokus pengamat MotoGP justru tertuju pada 3 rider Ducati yang mengendari Desmo Sedici spek pabrikan YP24. Praktis 3 nama yang muncul adalah Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin yang jadi kandidat juara di seri Austria. Alasan Marquez tak masuk dalam jagoan rider untuk menaklukkan sirkuit Spielberg adalah motornya yang tidak spek pabrikan. Dilansir Crash, Jordan Morelan mengatakan bahwa di Austria bisa jadi misi kebangkitan Bagnaia setelah tergusur di Silverstone 2 pekan lalu. Yang mana Bagnaia selaku juara bertahan jelas punya peluang besar untuk kembali merebut hasil manis dan mencetak hat-trick kemenangan. Bagnaia ingin bangkit kembali setelah Silverstone, Inggris, di mana ia harus menyelamatkan sesuatu di Grand Prix dengan menempati posisi ketiga, ungkap Jordan. Namun, ia ingin meraih 3 kemenangan berturut-turut di Austria, yang selalu menjadi sirkuit fantastis bagi Ducati. Namun, bisakah Martin atau Bastian ini benar-benar mengalahkannya akhir pekan ini? Dari kacamata PT McLaren masih tak ada nama Marquez yang jadi perbincangan oleh pengamat MotoGP. Justru persaingan antara Bagnaia, Martin, dan Bastian ini paling dinanti saat beraksi di seri balapan Austria. Sepertinya Anda bisa bertaruh pada Bagnaia dan Martin yang selalu berada di atas podium sana, jawab PT McLaren. Kendati ada 3 kandidat juara, Bagnaia yang paling banyak dapat dukungan. Sedangkan partner sang juara dunia diragukan bisa melanjutkan momentum manis dari Silverstone. Kendati ada 3 kandidat juara, Bagnaia yang paling banyak dapat dukungan. Sedangkan partner sang juara dunia diragukan bisa melanjutkan momentum manis dari Silverstone. Namun, seperti yang Anda sebutkan, Bastian ini mungkin menjadi tanda tanya terbesar bagi saya. Bisakah dia melanjutkan performa ini? Sejatinya dari kacamata sang pengamat, baik Bagnaia hingga Bastian ini dinantikan kejutannya di Austria. Pasalnya dengan spesifikasi motor yang sama hingga performa yang konstan, bisa dikatakan kekuatannya berimbang. Namun yang jelas, ketiganya diprediksi bakal sama-sama naik podium lagi seperti di Silverstone. Hanya saja masih jadi tanda tanya siapa yang bakal naik podium tertinggi di MotoGP Austria 2024 nanti. Jika degradasi ban menjadi penyebabnya, Anda akan bertaruh pada Bastian ini dalam situasi tersebut. Namun, menyalip Bagnaia dan menghentikannya meraih kemenangan ketiga berturut-turut akan menjadi tugas yang sangat sulit, tukas McLaren. Sementara itu, Marc Marquez soroti penampilan pembalap di MotoGP 2024, lakukan apa yang diinginkan motor, bukan apa yang Anda inginkan. Marc Marquez menyoroti penampilan para pembalap di MotoGP 2024. Dia pun menekankan pentingnya melakukan apa yang diinginkan motor dalam balapan, bukan apa yang diinginkan pembalap. Marc Marquez merasa ada perbedaan dari pembalap zaman sekarang dengan dahulu. Perbedaan itu terjadi karena motor MotoGP kini tidak lagi digunakan dengan cara tertentu untuk mendapatkan gaya tekan maksimum saat balapan. Alhasil, sejumlah perubahan pun terjadi. Bahkan, The Baby Alien julukan Marc Marquez menilai gaya balapan sejumlah pembalap saat ini telah merusak aerodinamika. Khususnya pada titik pengereman dan saat memasuki tikungan, Anda perlu melakukan apa yang diinginkan motor dan bukan apa yang Anda inginkan, tegas Marquez, dikutip dari Crash, Selasa, 13 Agustus 2024.
Jika Anda melihat sedikit di masa lalu dengan Stoner, bahkan Pedrosa, mereka selalu meluncur dengan roda belakang dan masuk ke tikungan dengan gerakan itu, lanjutnya. Sekarang, hal itu tidak terjadi lagi. Mengapa? Karena Anda merusak aerodinamika dan kemudian menjadi lebih sulit, ucap Marquez. Marquez sendiri tentu saja perlu beradaptasi kembali dengan motor balapnya di MotoGP 2024. Sebab, dia berpindah tim dari Honda ke tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing. Meski begitu, Marquez tampak tak mengalami hambatan berarti. Dia pun bisa rutin bersaing meraih podium. Buah kerja kerasnya, Marquez mendapat kontrak dari tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Musim depan, dia akan berduet dengan Francesco Bagnaia. Marc Marquez masih gila untuk ukuran legenda balap jalanan, tapi Francesco Bagnaia punya bakat juara MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai masih pantas berada dalam jajaran kandidat peraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Persaingan kelas utama akan semakin memanas tatkala MotoGP 2024 menggelar balapan ke-11 akhir pekan ini Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Menjelang seri MotoGP Austria 2024 ini, Marc Marquez menjadi salah satu nama yang akan mendapatkan sorotan dengan penampilannya di lintasan. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tidak menyurutkan hasratnya untuk menggapai kemenangan perdana bersama Gresini Racing. Selain itu, motivasi pada MotoGP Austria 2024 semakin bertambah lantaran Marc Marquez belum sekalipun meraih kemenangan di Red Bull Ring. Penampilan peraih 8 gelar juara dunia tersebut terbilang kompetitif meski hanya dibekali motor Ducati Desmosedici EP versi tahun lalu. Marquez sudah membukukan 4 podium dari sesi balapan utama dan 5 podium dari sesi sprint race alias balapan mini. Meski demikian, upaya harus dilakukan rider berusia 31 tahun tersebut mengingat pada balapan terakhirnya dalam GP Inggris berjalan tidak mulus. Pada balapan pertama usai jeda musim panas tersebut, Marquez mengalami rentetan kesulitan dengan tunggangannya. Dia mengalami crash pada sesi sprint saat menduduki urutan keempat dan mengakhiri balapan utama dengan berada di posisi keempat. Walau mengalami pasang surut dalam penampilan terakhirnya, aksi Marquez masih dinantikan banyak pihak tak terkecuali John S1MC High Pronunciation Guinness. Legenda ajang balap motor jalanan paling bergengsi di dunia TT Isle of Man itu mengaku masih berharap kepada Marquez bisa menjuarai musim ini. Di sisi lain, S1MC High Pronunciation Guinness juga tak menampik bahwa Francesco Bagnaia memiliki bakat lebih untuk bisa kembali menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Pria berusia 52 tahun tersebut menilai Marquez masih menyimpan dan memiliki kegilaan dalam upayanya mengalahkan andalan tim pabrikan Ducati itu. Saya mungkin akan memilih Bagnaia, meski hati saya mengatakan Marquez, kata S1MC High Pronunciation Guinness, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Namun Anda tidak bisa mengabaikan Marquez, dia sangat gila, tuturnya menambahkan. Ya, tidak bisa dipungkiri setelah era Valentino Rossi berakhir, rider Spanyol itu kian memiliki daya tarik yang lebih bagi para penggemar MotoGP. S1MC High Pronunciation Guinness bahkan masih mengingat dengan jelas salah satu aksi kegilaan yang dilakukan Marquez saat menyaksikan balapan internal Ducati. Bertajuk World Ducati Week, Marquez berlaga menunjukkan kemampuan balapnya di antara para rider-rider Ducati di lintas kompetisi. Marquez berhasil meraih podium dalam lomba eksibisi itu meski dalam perjalanan mendapatkannya dia membuat Nicolò Bulega terjatuh. Sedangkan Francesco Bagnaia tidak perlu diragukan lagi di mana dia berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dia telah membuat tribun penonton penuh karena semua orang ingin tahu apa yang akan dia lakukan, kata S1MC High Pronunciation Guinness. Dia mengalahkan Bulega, kenapa? Itu adalah sebuah demonstrasi dan orang lain pasti marah. Dan Bagnaia memenangkan balapan di Misano, dia mengendarai motor itu dan sangat kuat, dia sangat berbakat, imbuhnya. Sementara itu, kini pakai Ducati, Marquez jadi pebalap paling sering jatuh di MotoGP 2024. Marc Marquez menjadi pebalap paling sering jatuh di MotoGP 2024. Padahal, dia sudah menunggangi motor Ducati yang menurut banyak pihak lebih stabil dan seimbang dibandingkan motor-motor lain. Disitat dari laman Motorsport,
Senin 12 Agustus, Marc Marquez jatuh 15 kali dari 10 seri atau 20 balapan yang sudah dijalani. Sementara di peringkat kedua ada Pedro Acosta dengan 12 kali crash dan Brad Binder dengan jumlah yang sama. Musim lalu, bersama Repsol Honda, Marc Marquez juga menjadi raja crash di MotoGP. Dia ketika itu tercatat 29 kali jatuh dan mengungguli pebalap-pebalap penyakitan, seperti Joan Mir dengan 24 crash dan Augusto Fernandez dengan 23 crash. Sebelumnya, sejumlah pihak menduga, kepindahannya ke Ducati membuat Marquez tak mudah crash saat balapan. Sebab, kombinasi keduanya dianggap sempurna dan mampu bersaing dengan pebalap lainnya. Namun, kenyataannya, The Baby Alien belum mampu menghilangkan kebiasaannya tersebut. Marquez sebelumnya didaulat sebagai raja jatuh di musim 2023 dan 2021. Jika gaya membalapnya tak berubah, bukan tak mungkin gelar itu kembali diraihnya musim ini berkat torehan tersebut. Ducati justru menjadi tim yang paling banyak menyumbang angka crash di MotoGP 2024. Tim asal Italia tersebut mengungguli Honda dan Yamaha yang secara performa kurang baik musim ini.